Kasus COVID-19 kini meningkat pesat dan menyasar siapapun, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Oleh karena itu, vaksin dipercepat untuk segmen dan kalangan tersebut. Pertanyaannya, seberapa aman vaksin COVID-19 untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Mari kita simak penjelasannya. Selamat datang di channel Gaya Parenting. Channel ini adalah tempat belajar bagi para orang tua seputar kehamilan, persalinan, perawatan bayi, menyusui, MPASI, dan tips untuk menstimulasi tumbuh kembang si kecil agar tetap optimal. Jangan lupa klik like, subscribe, atau share apabila Anda suka dengan konten dan pembahasan video kali ini. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau yang dikenal POGI sudah merekomendasikan ibu hamil boleh disuntik vaksin COVID-19. Salah satu alasannya karena semakin tinggi kasus ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 di sejumlah kota besar di Indonesia dalam keadaan yang berat atau severe case. CDC menyatakan bila ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami keadaan yang lebih berat dibanding dengan ibu yang tidak hamil. COVID-19 juga dapat meningkatkan resiko kejadian persalinan prematur dan komplikasi lainnya. Sehingga, dengan mendapatkan vaksin dalam kehamilan akan mencegah ibu hamil bergejala berat bila terpapar COVID-19. Oleh karena itu, POGI merekomendasikan pemberian vaksin yang dipercepat dan diperluas pada 1. Ibu hamil dengan risiko tinggi, yaitu usia di atas 35 tahun, memiliki BMI di atas 40, atau dengan komorbid diabetes dan hipertensi. 2. Ibu hamil dengan risiko rendah setelah mendapat penjelasan dari petugas kesehatan dan bersedia atas pilihannya untuk melaksanakan vaksin COVID-19. 3. Kelompok ibu hamil risiko tinggi terpapar, terutama tenaga kesehatan. Untuk saat ini, jenis vaksin yang aman dan direkomendasikan adalah vaksin Sinovac. Selanjutnya, bagaimana dengan vaksin COVID-19 untuk ibu menyusui? Apakah aman untuk dilaksanakan? Sejak Februari 2021, Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa ibu menyusui dapat diberikan vaksin COVID-19 bersama dengan kelompok lansia, pengidap komorbid, serta penyintas. Meski uji klinis untuk vaksin COVID-19 masih terus berkembang, berdasarkan cara kerja vaksin di dalam tubuh, vaksin COVID-19 dianggap tidak beresiko bagi orang yang menyusui atau bayinya yang sedang disusui. Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa orang menyusui yang telah menerima vaksin jenis mRNA COVID-19 memiliki antibodi dalam ASI yang dapat melindungi bayi mereka. Lalu, apakah ada efek samping vaksin COVID-19 bagi ibu menyusui? Vaksin COVID-19 tidak memberikan efek samping bagi ibu menyusui karena yang digunakan adalah vaksin inaktif. Vaksin tersebut menggunakan virus yang telah dimatikan atau tidak aktif, sehingga risiko munculnya efek samping tergolong rendah. Jadi, tak perlu khawatir ya, Bun. Kesimpulannya, vaksin COVID-19 aman dan boleh diberikan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Vaksin bagi ibu hamil atau ibu menyusui akan meminimalisir gejala berat apabila suatu hari nanti terpapar COVID-19. Bagi ibu menyusui, antibodi yang muncul karena vaksin dapat terdeteksi di ASI dan berpotensi meningkatkan kekebalan bayi terhadap COVID-19. Semoga informasinya membantu ya. Yuk segerakan vaksin agar corona, musuh kita bersama ini, segera lenyap dari bumi Indonesia. Bye-bye.